Pegang ya, Seza, pegang ya. Hop, 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 ore. Hop, Fayat sudah. Mbak. Udah. Oke, taruh di mangkok. Blendernya taruh di mangkok, sayang. Apa? Taruh di mangkok. Nah, iya. Coba, coba. Enak nggak? Semua aja nggak apa-apa. Biar manis. Nah. Nggak apa-apa. Ini kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita kasih gula. Semua gula aja. Mas Fayat bantuin, ayo. Diangkat aja itunya. Enggak. Dideketin, nah Dedek yang tuangin. Dikit lagi, Dek. Semuanya dimasukin. Dituang aja. Dituang aja biar cepet saja. Enggak. Oke. Okay. Aduh. Awas. Banyak sekali nih kawan-kawan. Sekarang ayo kita ambil alpukatnya. Lanjut. Ambil lagi.
gula putih. Ditambah susu putih. Oh, iya. Mas Faya sambil Seza masukin, coba ambil blendernya itu. Siapin blendernya. Baiklah. Hati-hati. Hati-hati ya. Nanti kalau jatuh. Oke. Okay. Nanti bisa rusak. Satu alpukat lagi deh. Oke, kalau gitu langsung di blender aja ya. Yuk, di blender yuk. Fayat bantuin blendernya. Seza geser, tukeran tempat sama Mas Fayat. Tukeran tempat. Nah, gitu. Iya, betul. Awas, hati-hati ya. Nah. Oke. Seza pegangin botolnya ya. Seza pegangin botolnya ya. Biar enggak tumpah. Lagi. Awas, pegangin itunya. Pegangin dulu nanti. Nah, jangan dilepas ya. Pegang ya, Seza, pegang ya. Hop, ore. Hop, Fayat sudah. Oke, taruh di mangkok. Blendernya taruh di mangkok, sayang. Taruh di mangkok. Nah, iya. Coba, enak. Gimana rasanya? Enak. Manis? Manis. Oke. Coba kasih tahu teman-teman rasanya gimana? Coba ya. Coba jadinya gimana? Warna coklat nih, teman-teman. Wah, jadinya warna coklat karena Milonya warna coklat. Iya, jadi coklat. Bawah pink. Bawahnya pink. Coba Seza kasih tahu ke teman-teman rasanya gimana? Enak? Biasanya warnanya pink. Kalau aku juga gambarannya gini, ada pinknya kan? Iya, betul. Ya sudah, sambil makan ditutup dulu. Oke, dulu ya teman-teman. Nah, ini dia video dari aku saya. Ada aku desain. Apa bikin minuman apa tadi namanya? Jadi teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Teman-teman juga bisa bikin di rumah ya. Ini sehat dan bergizi. Iya kan kalau lagi virus. Jadi kita harus makan yang sehat-sehat. Jangan makan yang banyak pengawetnya. Jangan makan yang banyak. Oke. Jadi, saya ganti warna tongkat.
Jadi harus makan makanan yang sehat, terus makan buah, ya kan? Tapi aku kata sudah meleleh. Iya, karena di jus. Iya, meleleh kayak boneka salju. Kayak Olaf. Olaf itu kan itu kan film Elsa. Oke. Ya udah. Dah. Ditutup dulu. Dah. Kembali